Halo semuanya, selamat datang di channel Ubay Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara setting HP Infinix Hot 12 Play agar tidak lag dan lemot. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara setting HP Infinix agar tidak lag dan lemot. Nah, jadi teman-teman di sini kita langsung saja buka bagian pengaturan. Nah, selanjutnya di bagian pengaturan ini kita langsung saja pilih bagian ponsel saya. Dan di bagian ini kita klik. Selanjutnya di bagian sini kita bisa geser ke atas dan kita pilih saja bagian nomor bentukan. Nah, untuk nomor bentukan ini kita klik sebanyak 7 kali seperti ini. Nah, jika sudah nanti akan ada tulisan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Dan langkah berikutnya, di sini teman-teman kita kembali terlebih dahulu, masih di bagian pengaturan. Selanjutnya, di bagian sini kita bisa geser saja ke atas dan kita pilih bagian pengaturan yang paling bawah, yaitu pengaturan sistem. Nah, di bagian pengaturan sistem ini, kita juga pilih bagian yang paling bawah. Di sini ada pengaturan opsi pengembang. Jadi tinggal kita pilih saja dan teman-teman bisa lihat. Untuk pengaturan opsi pengembangnya sekarang sudah aktif. Jadi, agar kita bisa setting HP Infinix agar tidak lag dan lemotnya, maka kita aktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya. Dan jika sudah aktif, di bagian opsi pengembang ini tinggal kita bisa geser saja ke atas secara perlahan saja. Kemudian, di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian yang pengaturan gambar ya. Kita pilih bagian pengaturan gambar. Dan di bagian pengaturan gambar kita bisa geser lagi. Selanjutnya tinggal kita pilih saja bagian pengaturan skala animasi jendela. Kita klik. Yang mana di sini skala animasinya 1 kali. Tinggal kita rubah. Kita pilih menjadi skala animasi 0,5. Kemudian, skala animasi transisinya juga kita pilih. Kita rubah menjadi skala animasi 0,5. Dan untuk skala durasi animatornya juga kita pilih, kita rubah juga menjadi skala animasi 0,5. Dan selanjutnya, di bagian bawahnya untuk lebar terkecil kita pilih, dan di sini untuk standarnya itu 360. Jadi ini adalah DPI HP Infinix-nya. Jadi untuk standar DPI-nya 360, selanjutnya kita rubah DPI-nya menjadi 500. Dan jika sudah, kita klik bagian OK. Nah, selanjutnya, teman-teman di sini, agar untuk pengaturan HP Infinix lag dan tidak lemotnya berjalan, maka tinggal kita pilih saja bagian tanda lingkaran, panah lingkaran yang ada di bawah sini. Kita klik, dan kita tunggu sampai perubahannya selesai. Dan jika sudah selesai, sekarang tinggal kita kembali saja. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah perubahannya untuk setting HP Infinix agar tidak lag dan lemot. Dan sekarang HP Infinix-nya sudah lancar lagi. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara setting HP Infinix Hot 12 Play agar tidak lag dan lemot. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Aulia.